Cadangan penswastaan Jabatan Kerja Raya JKR hanya dibuat di peringkat perbincangan dan tiada sebarang keputusan dibuat mengenainya. Jelas Timbalan Menteri Kerja Raya Muhammad Anwar Muhammad Tahir setakat ini tidak ada sebarang kertas kerja dibentangkan ke Kabinet. Ini hanya untuk melihat pro kon sebelum sampai sebarang keputusan. Ini keputusan akan dibuat oleh kerajaan, akan dibuat oleh Kabinet. So hanya ada perbincangan-perbincangan itu yang berlaku dan itu malangnya telah Malaysia ini negara viral. Mudah sangat benda-benda yang belum matang lagi pun sudah diviralkan. Beliau mengulas isu tersebut susulan tular di media sosial berikutan warga JKR menghantar satu memorandum menolak cadangan itu kepada sebuah agensi yang dikatakan bakal menggantikan JKR.